Suami saya bernama Marisi Zainuddin Sihotang. Orang biasa memanggilnya Ucok. Lahir di Berastagi, ibunya orang Sulawesi, ayahnya seorang tentara dari Sumatera Utara. Ucok senang bergaul dengan siapa saja, termasuk preman-preman. Namun, Ucok dikenal temperamental dan juga mudah tersulut emosi. Dari sifatnya itu, Ucok menemukan karate sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Dan disinilah cerita kami dimulai. Pada suatu saat, ketika itu saya hendak membuat foto untuk keperluan si penmar. Saya diserempet Metro Mini. Pak Ucok emosi dan menendang supir motor. Tapi semua itu masa lalu sebelum kami menikah. Perubahan besar terjadi setelah kami menikah. Ucok berubah dari seorang anak jalanan menjadi seorang family man. Semua yang dia kerjakan hanyalah demi keluarga. Ucok yang temperamental menjadi Ucok yang sabar. Perjalanan hidup seorang Ucok Marisi Sihotang telah mengajarkan bahwa tidak ada yang bisa merubah diri seorang kecuali dirinya sendiri dan dukungan orang di sekelilingnya. Bye.
kita selalu berganda.